Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita perjalanan lagi di desa Kanilrejo. Lebih tepatnya kita akan menjelajahi di Dusun Muncip. Desa ini mempunyai tempat yang istimewa karena merupakan tempat yang banyak sekali dari teman-temannya ibu saya. Jadi saya sangat terkesan dengan suasana desa ini dan juga orang-orang yang sangat luar biasa bagus. Jadi pada waktu itu, pada saat orang tua saya meninggal, banyak sekali orang sini yang melayat di tempatnya saya. Jadi saya terkesan karena banyak orang sini yang ya, sangat membekas di hati ibu saya, dan juga orang sini juga sangat luar biasa penghormatannya terhadap orang tua saya. Oke, di sini kita akan masuk di Dusun Mincip. Suasana Bapak, dari dusun ini wah cukup luar biasa keren. Wah, ini pemandangannya bagus. Kemudian jalan utama di Pedupan ini juga, ini berbeda dengan yang tadi di sawah, itu ini aspalan. Saya nggak tahu kenapa di jalan desa utamanya itu aspalan, tapi kemudian di desa yang sebelum pemukiman ini, di sawah-sawahnya itu rabat beton. Mungkin ini juga bisa swadaya, mungkin kemungkinan juga dari dana desa, saya juga kurang tahu ya. Pokoknya keren. Ini ada sungai yang merupakan enggak. sungai dari Kali Pipik. Dan kita kalau lurus ke sana itu sampai ke Desa Walu. Desa ini berbatasan langsung dengan sebelah utara Desa Ngampel, seperti Nurwalet, sebelah selatan Desa Ngetan mergini Kinerja, dan bonsai sebelah dereng, Pak. selatan adalah Dereng iki, sebelah walet barat iki. adalah Desa Sikar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi.